Penyanyi Nona Liza Idris menjelaskan dirinya tiada kaitan dengan sebuah syarikat pemaju apabila dia didakwa bertindak sebagai penyelaras tawaran perumahan untuk penggiat seni baru-baru ini. Kata Nona Liza, atau lebih mesra disapa Kak Ani, dia juga tidak pernah dilantik secara rasmi sebagai duta kepada projek dikenali sebagai skim Rumahku, Syurgaku itu. Memandangkan isu ini dah pun jadi bualan ramai, eloklah kita dapatkan Kak Ani dan dengar sendiri penjelasannya. Sekarang ni secara rasminya memang saya tidak ada apa-apa kaitan ataupun hubungan yang mengatakan saya sebagai duta dan sebagainya. Memang saya tidak ada langsung kaitan secara total dengan mereka. Jadi apa yang saya buat sebelum ni adalah sekadar untuk membantu artis-artis apabila kita dapat satu duang yang mengatakan RM10 tu dia mewakafkan rumah kepada ada artis yang lama yang dalam kesusahan. Jadi saya terpanggil untuk saya membantu artis-artis lama ni tanpa paksaan. Mereka mendengar sendiri taklimat, soal jawab dan sebagainya tu, kiranya kita tidak ada kemestian untuk mengambil bahagian dalam program yang dikeluarkan tu. Jadi bila berlakunya viral tu, saya agak terkejut. Dan dalam masa yang sama, kita masih memanjangkan kepada pihak yang terbabit mengenai isu yang dibangkitkan tentang rumah saya sebagai yang dikatakan duta tu. Bila salah waktu katnya, saya pun di-terminate 24 hours. Dalam masa tu juga saya di-terminate. Jadi pada saya tidak ada apa-apa kaitan langsung lah sejak tu. Dan yang menyedihkan saya, isu tu digembar-gemburkan dan melibatkan gambar-gambar artis dan sebagainya untuk oleh pihak-pihak tertentu. Jadi saya rasa sedih lah sebab tujuan kita adalah untuk membantu artis. Jadi bila berlakunya, dia menjejaskan kita punya ni capability terhadap keyakinan masyarakat kepada kita kan, producer nak mengambil orang-orang berlakon dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni saya rasa kesal, benda tu berlaku dalam masa yang sangat singkat tanpa kita dapat berbuat apa-apa. Secara tak langsung dia menjejaskan pula proses perjalanan mempromosikan konsert saya, dan kerana tu juga dia menyebabkan saya dah berfikir panjang dan saya terpaksa menangguhkan konsert Malay Solo saya ke satu tarikh yang sesuai. Bila niat kita disalahfahamkan oleh pihak-pihak tertentu, dia bukan saya saja, dia melibatkan ramai jiwa-jiwa artis-artis yang lama yang terkait dalam isu ini. Jadi sehinggakan mereka rasa takut, meninggalkan kesan yang sangat dalam kepada setiap artis-artis yang terlibat sebab dikaitkan tanpa belas kasihan lah. Maksud saya belas kasihan tu sebab dia melibatkan kerjaya artis tu. Bila dilabelkan sebagai bersekongkol dengan scammer dan sebagainya, saya tak. Cuma apa yang saya lihat kat sini adalah kita punya peranan kita ni, kita hanya berusaha untuk ke arah kebaikan kepada artis-artis ni sebenarnya. Jadi tidak adil lah kiranya disalahgunakan gambar baik video yang berkaitan dengan individu-individu terbabit. Jadi saya harap benda tu tidak digunapakai kepada perkara-perkara yang berkepentingan peribadi.